Salam jumpa pecinta catur kembali lagi di Catur Talk Indonesia dan inilah saatnya kita akan menyaksikan partai kemenangan Faksia Makira Rafe menghadapi Manus Carlson yang meloloskan beliau menghadapi Hikaru Nakamura pada final Speed Chess 2020. Tanpa berlama-lama, simak terus di Catur Talk Indonesia. kawan-kawan kita langsung ke permainan di sini putih dipegang oleh NVL memulai langkah dengan pion ke 4 Manus Carlson membalas pion ke 6 ini dinamakan dengan pertahanan modern atau modern defense dengan tujuan ke depan untuk langsung mengaktifkan Vian ke gajah pion ke D4 menguasai petak pusat gajah ke G7 kuda ke C3 D6 kuda ke F3 A6 Langkah A6 bertujuan untuk memajukan pion ke B5, lalu dengan mengaktifkan gajah. Inilah tujuan biasanya dari posisi seperti ini: gajah ke E3, kita lihat ada juga dengan opsi ke depan, mengaktifkan montri di mana langsung mengancam gajah ketika ke depan suatu saat nanti di sini hitam akan melakukan rokade pion ke B5. Kita lihat mengaktifkan gajah ke depan, gajah ke D3. Melindungi pion ke depan. Kuda ke D7. Rokade C5. Lihat teman-teman, di sini mencoba menukarkan pion. NvL menerima dengan pion memukul pion. Pion memukul pion E5. Di sini gajah ke B7. Sesuai rencana sebelumnya. Kita kembali Mungkin ada yang bertanya bang, bagaimana jika di posisi ini hitam menerima pengorbanan, yaitu dengan kuda memukul pion. Maka jelas akan dibalas dengan gajah ki 4 di sini mengancam benteng. Benteng ki 8 maka menteri memukul menteri. Dan ini terpaksa raja harus bergerak, maka di sini keuntungan bagi putih bahwa raja hitam tidak dapat rokade. Benteng ke D1 skak, raja ke 8 Kita lihat dapat dilakukan dengan pengaktifan, gajah pengaktifan kuda jelas di sini putih lebih aktif. Untuk itulah kita kembali ke partai aslinya. Magnus Carlsen melanjutkan dengan gajah kb7. E6. Pion memukul pion. Kita lihat di sini sengaja putih mengorbankan pionnya untuk merusak struktur pion dan juga membuka diagonal yang akan sangat genting ke depan. Kuda ke 5 kita lihat di sini langsung kembali mengancam pion. Di sini pion tidak terselamatkan ya. Apabila pion maju tentunya kita lihat akan di forking ke depan, menteri dan gajah akan hilang sehingga di sini gajah memukul kuda. Pion memakan menteri kb 6 melindungi pion. Di sini C4 langsung mencoba menghanguskan pion bertumpuk dari putih. Tapi, mari kita kembali sebentar. Saya akan menunjukkan kepada Anda, di posisi ini ada juga taktik yang cukup baik dari putih dengan kuda memukul pion. Teman-teman, percaya atau tidak, langkah terbaik ialah rokade panjang. Apabila diterima dengan benteng memukul kuda, maka gajah memukul dengan skak. Waktu yang sama mengancam benteng. Benteng menutup, maka ada menteri kihal lima. Kuda ke F6 mencoba untuk mengancam menteri dan juga memperkuat kuda satu sama lain, maka gajah memukul benteng skak. Raja berpindah maka menteri g, -G 6. Lihat teman-teman, ini juga salah satu opsi di catur yang sangat cepat. Tapi kombinasi ini tentunya sangat layak digunakan. Kita kembali. Di sini putih memilih dengan pion ke C4. Kuda ke F6. A4. Lagi-lagi teman-teman, di sini sangat mengancam pion sehingga B4 tidak menerima dan juga mempersulit pion tentunya. Menteri ke E2. Kita lihat ke depan, untuk mengaktifkan gajah, sehingga di sini membuka akses menteri mengancam pion yang disupport oleh kuda. Kuda ke-5 ke mencoba untuk menghalangi rencana tersebut, tetapi putih tetap melakukannya dengan gajah ke-4. Menteri ke-6 mencoba ancaman skakmat di petak G2, sehingga pion ke F3. Kuda memukul gajah, pion memakan, dan di sini kita lihat dua kali mengancam pion sehingga gajah ke 8 benteng ke E1 lagi-lagi mengancam pion H6. Karena apa? Tentu saja di sini tidak ada lagi untuk menyelamatkan pion. Tapi di sini tidak tahu kenapa putih melakukan remanover yaitu dengan kuda mundur. Sebenarnya di posisi ini bagus juga dengan kuda memukul pion ya. Gajah memakan misalkan maka akan terjadi pertukaran dan kita lihat di posisi ini cukup sebanding di mana putih sedikit lebih unggul dengan unggul satu pion. Namun rupanya kita kembali. Di sini, Maxim Fakir Ragrafe memiliki planning yang berbeda. Dia memendurkan kuda, di mana akan bermanuver ke depan, dan akan kita lihat bagaimana reaksi kuda ini ke depan. Pion ke G5, mengancam gajah, gajah ke E5. Di sini langsung memaku kuda. Benteng ke F8, kuda ke F2. Kita lihat manuver kuda ke depan pion ke a5 mempersolid pion satu sama lain d4 menawarkan pertukaran pion hitam menerima gajah memakan gajah ke a6 mengancam pion benteng ke c1 melindungi pion benteng ke d8 yaitu dengan jelas mengancam gajah putih memainkan dengan gajah menyelamatkan diri ke a1 coba kita lihat kawan-kawan di posisi ini bagus juga dengan gajah memukul kuda. Ini salah satu opsi yang bisa dilakukan. Apa yang harus dilakukan oleh hitam di posisi ini? Sangat tidak baik apabila pion memakan karena jelas ini adalah menteri memukul pion sekah. Menteri memakan, benteng memakan sekah. Dan di sini mengancam gajah jelas. Di sini putih sangat unggul. Dan apabila di posisi ini, benteng yang memakan gajah, ini salah satu opsi yang lebih baik. Tapi dapat dilanjutkan dengan menteri ke-5, yaitu mengancam benteng, mengancam pion, dan juga mempersiapkan kuda. Di sini, apabila semisal menteri memukul pion dengan waktu yang sama melindungi pion, maka jelas kuda ke-4 mengancam benteng. Benteng ke-8 maka di sini menteri memukul pion. Mengancam gajah sangat tidak baik gajah menyelamatkan diri. Apabila gajah menyelamatkan diri, kita lihat gajah ke-8 maka ini fatal dan skakmat. Coba kawan-kawan, apakah Anda dapat menemukan taktik? kombinasi di posisi ini. Ya, benar dengan kuda ke D6 skak, tiada pilihan kecuali benteng memakan, maka jelas di sini menteri memukul pion skakmat. Dan kita kembali ke partai aslinya. Di sini Maxim Fagelar Rave memilih langkah dengan gajah ke A1, tetap memantau kuda. Raja ke F7 mencoba bermanuver sehingga melakukan rokade secara manual dan putih melanjutkan dengan kuda ke d3 yaitu bermanuver memforking raja dan menteri sehingga raja kiki g8 kuda ke e5 tetap mengancam menteri menteri ke c5 sekak. raja gampang saja ke h1 mengamankan diri kuda ke h5 kuda ke g6 di sini mengancam benteng mengancam pion dan membuka akses menteri mengancam pion benteng ke f7 Menteri memukul pion. Menteri ke D6 dan di sini mencoba menawarkan menteri dan di sini kuda memukul pion, skak. Menteri memakan, terjadi pertukaran perwira. Dan kita lihat teman-teman secara kualitas jelas putih lebih baik di mana? Di sini benteng bersaing dengan kuda. Permainan masih berlanjut dengan kuda ke F4 dan putih juga melanjutkan dengan benteng ke A7 mengancam gajah gajah memukul pion jelas di sini benteng tidak mungkin memukul gajah karena benteng ke D1 melakukan sekakmat ya. Dan di sini benteng memukul pion dan setelah benteng memukul pion di sini Magnus Carlsen kalah karena apa? Waktu Magnus Carlsen habis teman-teman. Dan untuk itulah permainan ini merupakan salah satu permainan yang menghantarkan Maxim Vakilografi memenangkan turnamen ini pada semifinal. Dan ia akan bertemu dengan Nakamura Coba kawan-kawan, tuliskan di kolom komentar siapa favorit Anda untuk menjuarai turnamen ini. Dan seperti biasa, di akhir permainan kita memberikan Fajol, selamat menjawab di kolom komentar. Ini di teman-teman Fajalnya, temukan langkah terbaik bagi putih dan memenangkan permainan. Silahkan tuliskan jawaban Anda secara lengkap di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengambil jawaban Anda yang benar sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat pecinta catur. Baiklah kawan-kawan, demikianlah turnamen catur terupdate yaitu Speed Chess 2020 semifinal dan kita akan membahas masuk ke final. Dan jika kawan-kawan menyukai konten catur seperti ini, mari kita like, subscribe, dan share sehingga semakin banyak sahabat kita pecinta catur di luar sana yang menemukan dan mengetahui video ini. Dan jika ada saran ke depan dan juga request, silahkan tuliskan di kolom komentar dan kami akan sangat senang dan berusaha membuat requestan dari Anda. Mari tentunya kita support terus turun kita Indonesia yang semakin jaya. Salam catur tok Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.